Oke guys, hari ini kita lagi ada di mana itu? Perkebunan sapi. Perkebunan sapi. Jadi di sini tuh sapi itu pada tumbuh gitu, sing pecang hul begitulah. Kita nanti lagi mau bikin buat channelnya sapi. Di sana Pak. Itu yang ada di kurung-kurungan itunya. Yuk. Ayo. Ih, ayo cepat lihat, mau lihat sapi. Iya, iya. Ih, bangga takut sapi. Oh, bangga takut sapi. Enggak, baik sapi, nah kayak sapi apa? Lihat sapinya sayang, ini mah baik ya, baik tuh, baik apa gak? Sapi. Iya, sapi. Ya yang ini yang sapi Belgia, nah Belgian ya. Ya apa, lihat galak gak? Enggak, baik. Oh iya, ini sapi Belgia lagi makan. Tuh, itu yang benar. Iya. A lagi apa, A? Coba lihat. Apa? Ini Bang Apis. Lihat video, Bang. Tunjuk. Ini dibawa ke kandang sapi malah gini. Kenapa? Kenapa Bang Apisnya? Kenapa? Takut? Takut. Aduh, takut. Kenapa? Mana sapinya? Mana? Tuh. Yuk ke sapi yuk. Ternyata dibawa ke kandang sapi, takut dia. Tuh. Oh, ini sapi wah. Ayo. Oh. Selamat datang kembali bersama saya. Siapa lagi kalau bukan Eyang Prabu? Oke, saya lagi berada di sebuah peternakan yang menyediakan berbagai hewan, khususnya sapi. Ini untuk sapi kurban ya. Kenapa di sini disebut peternakan pembibitan hewan sapi kurban? Bisa dilihat karena semua jenis sapi ini kebanyakan sapi, dan sapi ini adalah cowok ya. Jadi mereka itu adalah jaluk ya. Kita lihat ya. Ah, ini adalah sapi. Dan kalau membedakan cewek sama cowok itu untuk jenis sapi gampang ya. Nah, itu dia lagi kencing. Itu bukan udel tapi nyanyutnya ya. Sama ada mamas dan itu ya. Oke. Ini juga sama. Ini adalah sapi-sapi jantan yang usianya bisa dibilang relatif muda-muda ya. Wow, ini. Oke. Sekarang di dalam, oh ini masih harus ini nih, belum terlihat gemuk nih, masih butuh pakan yang ekstra buat dia jadi besar ya. Oke, ini juga sama, kita lihat. Wow, dia mau berdiri bos. Wow. Oke, mantap. Ini sapi kenapa hitam banget? Oke, apakah ada yang tahu kenapa sapi ini warnanya hitam banget? Mungkin dia kebanyakan berjemur kali ya. Wih, mantap, mantap. Oke, ya ini sama. Apakah, woi sama. Ini juga cowok. Ini cowok. Ini sapi semua cowok ini. Ini sapi kurban ya. Tinggal beberapa bulan lagi menuju Idul Adha. Nah ini adalah tempat pembesarannya. Ya. Enggak,
Makannya rapus banget nih. Ini makanannya makanan konsentrat. Wah. Wow. Ini sebesar ini. Hujan ya? Mantap hujan. Oke guys, jadi kita udah beres ini lagi di tempat budidaya sapi. Di sini tuh sapinya tuh sing pecah mul gitu ya, dari kecil jadi gede. Pokoknya mantap ini. Bohai di Palabah Bujur dan nate pokoknya nama. Mama gagal. Atau mantap saja, mantap saja. Bot. Nah, ini sapi yang dikatakan Mang Dena ya, sapi yang bohai. Nih. Kameramen kita bilang sapinya bohai. Ini nih. Nah. Ini juga nih, sapi bohai. Sapi bohai ya. Guys, jadi kualitas sapi yang baik itu yang bijinya seperti itu. Nah. Tong disumputkeun biji na. Ey. Yang ini atuh, yang ini. Nih. Biji sapi. Wow, mantap.